Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Agustus ini itu di Galeri Senapan Angin ada promo ya, ada promo spesial Hari Kemerdekaannya, ada promo Senapan Angin dan juga ada promo teleskop. Dan di sini juga ada gratis ongkir dan juga ada gratis teleskop ya. Dan untuk harga cuci gudang itu di semisal untuk harga Senapan Angin di harga 1 jutaan, 2 jutaan dan hingga 3 jutaan saja. Untuk promo ini berlaku di tanggal 1 Agustus sampai tanggal 30 Agustus saja. Buruan di order sekarang juga, jangan sampai ketinggalan harga promonya dan juga ketinggalan harga gratis ongkirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan aku Dia di Galeri Senapan Angin. Di sini saya akan mengulas berbagai hal yang mengenai senapan angin. Di antaranya itu ada review, tes akurasi, cek udang, rekomendasi senapan dan lain sebagainya. Intinya yang berkaitan dengan senapan angin. Dan untuk di video kali ini saya itu akan merekomendasi untuk 3 senapan angin. Di belakang saya sudah ada 3 senapan angin dan sebelum saya merekomendasi untuk senapan anginnya, saya itu akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu. Gimana nih kabarnya? Saya doakan baik-baik saja. Saya selalu dilancarkan rezekinya dan pastinya dipanjangkan umurnya. Amin. Intinya saya doakan semoga rezeki kalian lancar terus biar kalian bisa membeli senapan angin yang ada di Galeri Senapan Angin. Dan di bulan ini itu ada informasi penting untuk promo di hari spesial hari menjelang hari kemerdekaan. Untuk promo-promo menarik untuk senapan anginnya, intinya kan jangan sampai ketinggalan promonya. Intinya tonton terus video saya dan jangan lupa di like dan juga di subscribe. Untuk kalian jika penasaran dengan spek-speknya dan juga penasaran dengan senapan anginnya, kalian wajib tonton terus video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe. Oke, kita mulai saja untuk membahas untuk spek-spek senapan angin yang ada di belakang saya. Di belakang saya itu ada 3 senapan angin, ada FX Round dan juga ada FX Malabar, ada juga senapan angin bocap desa ya. Kita bahas yang atas dulu, kita bahas yang senapan angin FX Round dulu ya. Untuk senapan angin ini rasanya ini menggunakan laras bezel dan pasnya sudah dilengkapi dengan serombong yang mempunyai OD22. Untuk panjang larasnya, panjangnya itu 60 cm, alurnya 12, OD-nya 14. Untuk di ujungnya sana, di ujung laras itu ada bagian penutup laras dan penutup laras itu sebagai variasi, tapi bisa juga kalian tuh ganti menggunakan peredam. Intinya kalau kalian suka yang siap-siap, kalian bisa banget ganti menggunakan peredam gitu. Dan di bagian sini itu ada bagian tabungnya ini sudah menggunakan tabung gas M ya. Ada di antara laras dengan tabung sudah dilengkapi dengan satu cincin laras. Di sini sudah ada satu cincin laras yang fungsinya sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dengan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Semisal di sini kalau tidak ada cincin laras itu pastinya akan goyang-goyang dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pastinya tidak akan tepat sasaran. Makanya di sini dilengkapi dengan cincin laras agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang gitu. Dan bagian pengisian angin, bagian pengisian anginnya ada di sebelah sini. Dan bagian pengisian anginnya ini sudah menggunakan Mini Cooper, untuk pompanya sudah menggunakan pompa PCP. Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin itu pastinya ada di manometer. Untuk manometernya ada di kebalikan dari pengisian angin, ada di sebelah sini ya kayaknya. Dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700-2800 PSI. Intinya jangan sampai dilokan atau dilebih-lebihkan gitu. Mikir berapa fit? Intinya setara aja, jangan sampai dilokan atau dilebihkan. Agar senapan angin kalian pastinya tetap awet dan pastinya untuk tabungnya tidak mudah bocor gitu. Kita bahas ke bagian chamber. Chambernya ini menggunakan chamber dural seri 7 full CNC. Di sini sudah menggunakan full CNC ya, bukan semi CNC lagi. Dan untuk bagian pengisian peluru itu pasnya ada di tengahnya chamber. Untuk bagian pengisian peluru itu pasnya ada 2 pengisian. Kalian bisa isi dengan magazine, juga bisa kalian isi dengan single shot. Tentunya kalau kalian isi itu sesuai dengan selera kalian, bisa dengan magazine, juga bisa kalian isi dengan single shot gitu. Dan di bagian sini itu ada bagian tarikan. Tarikannya ini
sudah menggunakan tarikan seat lever, bukan lagi menggunakan tarikan grendel, tapi sudah menggunakan tarikan seat lever. Intinya kalau sudah menggunakan tarikan seat lever itu akan ringan banget dan pastinya akan enteng banget saat kalian gunakan untuk berburu gitu. Kita bahas ke belakangnya cabur ya. Untuk di belakang cabur itu ada bagian setelan lower dan setelan lower itu bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game. Atau yang big game itu untuk game besar, kalau yang small game itu buruan kecil. Intinya kalau kalian menggunakan setelan power itu jangan sampai kebalik, yang big game yang besar, yang small game itu yang kecil gitu ya. Ya kita lanjut ke base, ke bagian bawah. Untuk di bawah ini ada bagian trigger. Untuk triggernya ini menggunakan trigger max, bukan lagi menggunakan trigger kasih tapi menggunakan trigger max. Dan untuk di atas trigger pastinya sudah dilengkapi dengan safety trigger atau pengaman picu yang fungsinya itu sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang gitu ya. Misal kalau senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan bahaya banget karena senapan angin ini itu bukan mainan. Intinya kalau kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini, kalian bisa amankan dengan memencet pengaman picu atau safety triggernya saja gitu. Kita bias ke bagian popornya. Popornya ini menggunakan popor tombol atau popor klasik dan terbuat dari bahan kayu mahoni sehingga lebih awet dan pastinya tidak mudah patah. Dan untuk popornya ini sudah di finishing berwarna hitam dan juga ada variasinya di sini ya, ada namanya Avacron juga. Dan di atasnya popor sudah dilengkapi dengan setelan pipih ya, pastinya bisa dinaik turunkan. Intinya bisa diatur sesuai selera kalian. Jika kalian ingin dia lebih tinggi bisa di atasan saja, kalau tidak bisa diturunkan saja. Intinya mudah banget untuk diatur sesuai selera kalian. Dan di belakang popor itu ada sandaran bahu, dan sandaran bahu itu terbuat dari kayu mentah sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bahu kalian. Oke, tadi sudah bahas senapan angin yang efek lawan. Sekarang kita bahas untuk siapa ya, senapan angin efek malabar ya. Kita bahas dari bagian chambernya dulu. Untuk chambernya ini menggunakan chamber 2 semi 6 semi CMC ya. Di bagian sini juga ada bagian tarikan. Tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever, bukan lagi menggunakan tarikan grendel lagi ya pastinya. Dan untuk itu kalau menggunakan tarikan seat lever itu akan enteng banget dan pastinya akan mudah banget saat kalian gunakan untuk berburu gitu. Dan untuk bagian pengisian peluru ada di mana sih kak? Yang untuk bagian pengisian peluru pastinya ada di tengahnya chamber. Dan untuk pengisiannya itu ada dua pengisian, kalian bisa isi dengan magazine, juga bisa kalian isi dengan single shoot. Bisa diisi untuk sesuai selera kalian. Kalau kalian ingin yang magazine bisa juga, kalau tidak bisa diganti dengan single shoot saja gitu. Terus bagian sini, di bagian sini itu ada bagian trigger-triggernya ini menggunakan trigger max, bukan lagi menggunakan trigger klasik. Karena di senapan angin itu ada dua trigger, ada trigger max dan juga ada trigger klasik gitu. Kalau senapan angin yang malabar ini sudah menggunakan trigger max, kalau di atas triggernya sudah dilengkapi dengan safety trigger atau pengaman picu yang fungsinya untuk sebagai pengaman untuk senapan angin ini gitu. Dan di belakangnya aja yang itu ada bagian setelan power ya, pastinya bisa diputar ke kiri small game dan juga ke kanan big game. Atau yang big game itu untuk yang buruan besar, yang small game itu untuk buruan kecil. Ini jangan sampai kebalik kalau menggunakan setelan power. Kita ke bagian pengisian angin ya. Untuk pengisian anginnya itu ada di bawahnya sini. Kalau yang atas ada di sampingnya chamber, kalau yang senapan angin ini ada di bawahnya sini. Dan untuk pengisian anginnya itu sudah menggunakan mini cooler, untuk pompanya sudah menggunakan pompa PCP. Tapi kalau kalian tidak mempunyai pompa PCP, kalian itu bisa pompanya dengan pompa kompresor, itu bisa banget ya. Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin itu pastinya ada di manometer. Untuk manometernya ada di bawahnya sini juga. Kalau ini ada di sampingnya sana, kalau ini juga ada di bawah di samping pengisian angin. Dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700-2800 PSI. Intinya jangan sampai dilebihkan atau dinolkan ya. Intinya kalau angin sudah mencapai 1000 itu buruan kalian isi. Intinya cetarakan aja, jangan sampai dilebihkan atau dinolkan. Intinya agar senapan angin kalian pastinya awet banget dan pastinya tidak mudah rusak, dan untuk tabungnya tidak mudah bocor gitu. Kita lanjut ke bagian popornya. Untuk popornya ini menggunakan popor klasik yang terbuat dari bahan kayu mahoni sehingga lebih awet dan pastinya tidak mudah patah.
Walaupun ini belum definisi ya, masih seperti ini warnanya. Ada untuk di sini juga ada variasinya dan juga ada namanya Malabar di sini. Kalau yang atas sudah definisi berwarna hitam, kalau yang ini belum definisi ya, warnanya masih asli. Dan untuk di atasnya Popeye itu sudah dilengkapi dengan setelan pipih yang pastinya bisa dinaikturnkannya, mudah banget untuk diatur sesuai selera kalian. Dan untuk di belakangnya sandaran bau juga di belakangnya Popeye itu ada sandaran bau, dan sandaran bau itu terbuat dari kain mentah sehingga lebih aman dan pastinya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bau kalian, gitunya akan nyaman banget saat kalian gunakan untuk bersandar. Oke, tadi bahas ke bagian depan ya, kita bahas dari bagian larasnya. Kalau tadi kita bahas dari bagian chamber dan juga popor, sekarang kita lanjut ke bahas ke bagian depan. Untuk di depan sudah ada bagian laras. Untuk AC ini menggunakan laras baja simples, dan pastinya sudah dilengkapi dengan serambong yang mempunyai OD 22. Untuk panjang larasnya, panjangnya itu 60 cm, alurnya 12, OD-nya 14. Dan untuk di ujung laras ada bagian penutup laras ya. Dan penutup laras itu sebagai variasi, lain bisa juga kalian tuh ganti menggunakan peredam. Intinya kalau kalian suka yang snap sinyal, kalian bisa banget ganti menggunakan peredam agar tidak bisik gitu ya. Kita kalau kalian tidak suka yang bisik-bisik, kalian bisa pakaiin peredam saja agar tidak bisik gitu. Dan bagian sini, di bagian sini itu ada bagian tabung. Tabungnya ini sudah menggunakan tabung GSM 5cc, bukan menggunakan tabung Venom, tapi menggunakan tabung GSM. Dan untuk di antara laras dengan tabung ini sudah ada satu cincin laras. Di sini sudah ada satu cincin laras yang fungsinya sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dengan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Misal kalau di sini tidak ada cincin laras, pastinya laras dan tabung yang akan goyang-goyang, dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pastinya tidak akan tepat sasaran. Makanya di sini dilengkapi dengan cincin laras agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu gitu. Oke, tadi sudah bahas untuk senapan angin yang Malabar ini. Sekarang kita lanjut ke senapan angin yang terakhir. Kita lanjut ke senapan angin yang ke bocap destet ya. Kita lanjut ke larasnya dulu. Untuk larasnya ini menggunakan laras baja simples dan pasnya sudah dilengkapi dengan serambong yang mempunyai OD 22. Intinya sudah dilengkapi dengan serambong semua ya. Untuk senapan angin ini ada yang tidak memakai serambong juga, tapi untuk tiga senapan angin ini sudah menggunakan serambong. Dan untuk panjang larasnya, panjangnya itu 60 cm, alurnya 12, OD-nya 14. Dan di ujungnya sana itu ada bagian penutup laras, dan penutup laras itu sebagai variasi, tapi bisa juga kalian tuh ganti menggunakan peredam. Intinya kalau kalian suka snapsnya, itu kalian bisa banget ganti menggunakan peredam gitu. Lalu bagian tabungnya ini menggunakan tabung Venom 500cc ya. Kalau yang atas 2 tadi menggunakan tabung GSM, tapi kalau yang bawah ini menggunakan tabung Venom. Dan untuk di antara laras dengan tabung ini sudah dilengkapi dengan satu cincin laras juga. Intinya senapan angin itu sudah dilengkapi dengan cincin laras semua ya. Intinya agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Semisal kalau tidak ada cincin laras, pastinya akan goyang-goyang, dan kalau kalian gunakan untuk berburu pastinya tidak akan tepat sasaran. Makanya di sini dilengkapi dengan cincin laras agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang kalau kalian gunakan untuk berburu gitu. Dan bagian pengisian angin, untuk pengisian anginnya ada di sebelah sini. Dan untuk pengisian anginnya sudah menggunakan Mini Cooper, untuk pompanya sudah menggunakan pompa PCP. Tapi kalau kalian tidak mempunyai pompa PCP, kalian bisa pompanya dengan pompa kompresor, itu bisa banget ya. Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin, itu pastinya ada di manometer. Untuk manometernya ada di kebalikan dari pengisian angin. Dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700-2800 PSI. Intinya semisal angin sudah mencapai 1000, itu buruan kalian isi, jangan sampai dienolkan. Intinya disetarakan aja, jangan sampai dilebihkan atau dienolkan. Intinya agar senapan angin kalian itu pastinya tetap awet, untuk tabungnya tidak mudah bocor gitu. Kita lanjut ke bagian chambernya ya. Chambernya ini menggunakan chamber dural seri 6 semi CNC. Di sini masih menggunakan semi CNC, belum full CNC. Dan untuk bagian pengisian perut pasnya ada di tengahnya chambernya ada dua pengisian. Kalian bisa isi dengan magazine, juga bisa kalian isi dengan single shot. Intinya kalau kalian suka yang magazine bisa juga, kalau tidak bisa diisi dengan single shot saja gitu.
Dia ada untuk bagian pengisian purpose-nya ada di tengahnya cabai, ada untuk pengisiannya itu ada dua pengisian, kalian bisa isi dengan magazine, juga bisa kalian isi dengan single shoot nih ya. Kalau kalian isi itu sesuai selera kalian, bisa kalian isi dengan magazine, juga bisa kalian isi dengan single shoot saja gitu. Dan untuk bagasinya itu ada bagian tarikan, untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever, bukan lagi menggunakan tarikan gradle. Intinya kalau sudah menggunakan tarikan seat lever itu akan enteng banget dan pastinya akan ringan banget saat kalian gunakan untuk berburu gitu. Nah, di bagian bawah sini, di bagian bawah sini itu ada bagian trigger. Untuk triggernya ini sudah menggunakan trigger max, bukan lagi menggunakan trigger kasih tapi menggunakan trigger max. Dan untuk di belakang chamber itu sudah ada bagian setelan power, dan setelan power dan itu bisa diputar ke kiri small game dan juga ke kanan big game atau yang big game untuk bulan besar, semisal kayak baby, biawak dan lain sebagainya. Nantinya yang bulan besar yang berkaki 4, kalau yang small game itu baru yang bulan kecil, semisal kayak burung untuk pai dan lain sebagainya. Intinya kalau kalian menggunakan stand power itu jangan sampai kebalik, yang bikin yang besar untuk yang small game itu yang kecil gitu. Dan untuk bagian popper ini menggunakan popper tumble atau popper kasih yang terbuat dari bahan kayu manis sehingga lebih awet dan pastinya tidak mudah patah. Untuk popper ini belum di finishing, masih berwarna putih ini ya. Dan untuk sini sudah ada variasinya, dan juga di sini ada namanya destinnya, cantik banget. Dan untuk di belakangnya popper itu pastinya sudah ada sandaran bahu yang terbuat dari kayu mentas sehingga lebih nyaman dan pastinya ampuh banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bahu kalian. Dan untuk sini juga ada bagian setelan pipi yang pastinya bisa dinaikkan, untuk intinya bisa diatur tuh sesuai selera kalian. Kalian bisa isi kalau kalian bisa, kalau kalian suka yang lebih tinggi bisa di atas saja, kalau tidak bisa diturunkan saja. Ini mudah banget untuk diatur sesuai selera kalian gitu. Oke, tadi sudah untuk bahas spek-spek senapan angin untuk 3 senapan angin ini, sekarang kita akan bahas untuk bagian harganya. Untuk senapan angin yang Evercon yang AS ini harganya cuma 3.900.000 saja. Kalau yang senapan angin Malabar ini juga sama, harganya 3.900.000 saja. Kalau yang PW harganya cuma 3.600.000 saja. Dan itu sudah termasuk harga promo dan free angin di seluruh Indonesia kecuali 3 wilayah, dan di antara wilayahnya itu ada Papua, Maluku dan NTT. Nya kalian yang di luar Maluku dan Papua dan juga NTT itu cepat-cepat di order, jangan sampai kehabisan promonya dan juga tidak kehabisan harga senapan anginnya. Intinya agar tidak kehabisan untuk senapan anginnya, itu cepat-cepat di order saja ya. Nah, untuk kalian kalau membeli senapan angin kan sudah mendapatkan gratis tele ya, di sini juga mendapatkan gratis tele dan juga mendapatkan 7 kelengkapan, dan di antara kelengkapannya itu ada tas, tali sandang, gantungan puru, peluru tes, magazin peredam dan juga STKS-nya. Ada 7 bonus kelengkapan, intinya banyak banget, cepat-cepat di order jangan sampai kehabisan senapan anginnya. Dan untuk kalian kalau ingin membeli senapan angin nih, kalian tuh bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini saja. Kalau tidak ada di bawah ini, kalian bisa hubungi nomor admin saja. Untuk cara pembayarannya pastinya ada dua cara, ada cara COD dan juga cara transfer atau bayar di tempat. Untuk cara COD pastinya gampang banget, kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat Anda. Jika kalian tidak mengirim foto KTP, kalian bisa dikenakan DP sebesar 100.000 saja untuk tanda jadi keseriusan Anda. Dan untuk cara transfer, kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi. Oke, itu sedikit rekomendasi dari saya. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa di like. Untuk kalian saran bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini. Saya Dea pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.